With a total landmass of over 300,000 square kilometers, Malaysia is known for its capital city, Kuala Lumpur. The country is made up of culturally diverse people who are proud to call Malaysia home. Something that makes Malaysians even prouder is their food. It's hard to pick. I mean, you got Chinese food, you got Indian food, you got tons, so we'll go for Malay food first. Yeah, a couple of food. Take them to like a food stall, man. Maggi goreng ayam without spice, without sayur, without veggie. Kana. Mama. Curry puff. Food. Saya Sheikh Maidin bin Adam Shah. Umur saya 56. Kita saya asal daripada Kuala Lumpur. Asal dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tapi saya berada dekat hospital besar Kampung Baru lah. Jalan Pahang. Kita ada kedai ini dah dekat-dekat 50 tahun. 50 tahun. Ya. Jadi tahun 70. 70. Ya. Tahun berapa you start? Ini saya memang bapa start mula-mula. Saya ikut bapa saya. Oh, bapa saya mula-mula start lah. Bapa saya yang buat. Lepas pada bapa saya, saya buat lah. Saya ambil daripada alih tangan bapa saya tahun 97. Bulan 12. Dia pun buat susu kambing. Ya, dia nombor satu buat susu kambing. Saya start daripada tangan daripada bapa saya masuknya dalam 30 something lah. 30 something. Pasal anda saya main tangan pun sudah dekat 25 tahun. Ya. Yeah. Anda main sorry 25 years. Sekarang 25 tahun. You ada tukar apa-apa resipi ke? Tak ada. Same masuk. Same. Okey, nombor satu punya you buat sup kambing. Ya. Yeah. Okey, apa ini dalam sup kambing? Sup kambing dalam ada kambing. Nak kambing ada. Kalau depan nak customer nak apa, mak ada kambing ada tular rusuk. Ala nak sheng ada sheng, ala nak tunjang ada tunjang. Kalau ada nak perut nak perut. Ada nak lidah kita bagi lidah. Depan customer nak apa. Kadang-kadang customer nak campur, kadang-kadang customer nak one flavor ni. Tulang rusuk tu. Tulang rusuk tu ya. Itu yang sudut itu tu gebok. Ada dua warna mak. Orang panggil gebok atau lamb sheng. Dia paling suka itu. Ah, paling suka orang suka sangat pasal apa nak sudut. Ha, dia ada choice dua. Dalam tu ada tendon sekali. Tendon tu dia bukan tendon tu bukan lemak, ligament. Ligament. Ah, ha, itu ligament bukan lemak, ligament. Itu ligament baik untuk sakit pinggang, sakit sendi-sendi. Dia cover. Yang sendi-sendi kita tu kadang-kadang ada lucut sikit jalan sakit, itu sakit ini. Itu dia boleh cover. Masak sup itu pagi pukul 11 start, pukul 3:30 baru siap. Lebih kurang 4 jam setengah memasak. 4 jam setengah. Ya. Pasal ini bukan dapur gas, kita pakai arang. Arang memang makan masa. Dan taste lebih. Kalau gas setengah jam boleh siap. Seafood ni dia macam ada keunikan dia lah. Dari segi food dia tu. Food dia tu, kita kalau sometimes street food tu macam kita tengok food truck. Sometimes ada yang okay, tapi yang jenis yang old school ni, dia lain. Sebab dia lebih pada tradisi. Saya keluar dari rumah Kepang pukul 9 pagi. 9 pagi keluar. Terus pergi market. Pergi market, okay. Market ni mana you pergi? Saya pergi market Cokit. Cokit market, ya. Jadi beli apa tu? Saya dah pergi beli ayam, kambing semua. Ah, untuk supnya barang. Apa barang? Ah, itu
Ada banyak lah. Kambing ada, sheng ada, semua campur-campur badan dekat-dekat 15 kilo adalah kambing. Tak ada fikiran nak buka restoran ke, nak buka gerai ke, buka cawangan ke, buka itu ke, tak ada. Pasal apa? Bank negara satu saja. Bank negara tak ada cawangan. Public bank ke, bank Islam ke, lain-lain bank semua ada cawangan. Ini bank negara tak ada cawangan, di satu saja. Itu macam ini satu bank negara. You ikut bank negara? Ya. Yes. Satu cawangan saja. Kalau kita buka banyak-banyak cawangan, the soup sudah spoil. Ini bukan saya pilih, bapa, arwah bapa saya yang pilih. Tempat jadi tempat dia. Jadi arwah bapa saya, saya kena jaga maruah dia. Pasal tempat dia yang mula-mula. Dari sini juga dia jaga anak-anak dia sampai kita jadi besar begini, sampai dapat cucu begitu besar. Jadi, ini tempat yang really tempat lah. Ini tempat memang kita takkan tinggal. Ini tempat kita punya tempat. Million Malaysians all share one common connection: food.